Apa pengertian mahram sekarang? Beda antara mahram dengan muhrim. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang berihram, sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu dinamakan muhrim. Ya di Indonesia tak balik-balik. Ya yang semestinya dikatakan mahram dibilangnya muhrim. Ya padahal muhrim itu di sini tidak ada. Kalau ada orang yang berihram dari sini, kita katakan antum telah melampaui batas. Karena nanti antum baru ihram itu dari miqat, jangan dari sini. Ya, walau sebagian jemaah haji terlalu semangat. Begitu keluar dari rumahnya dia sudah bertalbiyah. Diiringi dengan talbiyah orang satu kampung. Labbaik Allahumma labbaik, padahal belum lagi ihram. Ya, adapun mahram ini yang dalam bahasa Indonesianya dikatakan muhrim. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Jadi orang yang tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya. Kata-kata selama-lamanya harus kita bawahi. Karena di sana ada orang yang haram untuk dinikahi tapi dalam kurun waktu tertentu, maka dia bukan mahram. Sebagai contoh misalnya ipar. Ya ipar itu bukan mahram. Kenapa? Karena kita tidak boleh menikahinya hanya selama kita masih menikah dengan istri kita. Begitu istri meninggal atau istri kita ceraikan, maka boleh kita menikah dengan adiknya. Ya boleh, maka dia tidak termasuk ke dalam kategori apa? Mahram.